warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, 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 luar biasa, yes. Halo sahabat FDLSN dan anak-anakku yang berbahagia. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan jangan lupa salam literasi, ayo membaca. Baik, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Kobla Harumika dari SMP Negeri 1 Sukolilo akan menyampaikan materi tentang unsur-unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik cerpen? Dan apa saja unsur-unsur intrinsik cerpen itu? Yuk kita simak video berikut ini. Radio pesawat. Ada burung besar. Ada gajah. Ayo lari, lari. Unsur intrinsik cerpen dan apa saja unsur intrinsik cerpen itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Oke, baik sahabat FDLSN, apa itu unsur intrinsik cerpen? Unsur intrinsik cerpen adalah unsur yang membangun cerpen atau karya sastra dari dalam. Apa saja unsur intrinsik cerpen itu? Ada tema, ada alur atau plot, ada tokoh dan pemeran, ada latar atau setting, ada sudut pandang atau point of view, dan ada sekarang 6 unsur tadi, apakah kalian sudah paham? Biar lebih paham, kita simak penjelasan berikut ini. Baik, sahabat FGLSN, apa itu tema? Tema adalah ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada. Tema dalam suatu karya letaknya tersembunyi, maka kita harus membaca dengan seksama. Tema merupakan perbanduan antara pokok persoalan dan tujuan yang ingin dicapai pengarang lewat cerita itu. Jadi tema itu mirip-mirip hubungannya dengan amanat. Jadi kalau kita tahu amanat, maka kita akan tahu tema itu. Sekarang, bagaimana cara untuk mencari tema? Ada 3. Yang pertama, persoalan apa yang paling menonjol. Yang kedua, persoalan yang paling banyak waktu penceritanya. Dan yang ketiga, pesan apakah yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, sekarang kita kupas. Yang pertama, persoalan apa yang paling menonjol, itu maksudnya bagaimana? Misal ya, di situ ada cerita anjir dengan buaya. Anjir? Anjirnya mana? Buaya? Nah, di sini itu sering dibahas tentang si buaya berbuat tidak baik dengan si kancil. Dari awal sampai akhir, buaya dan si kancil itu tidak akur. Buaya tidak selalu berbuat baik, bahkan berbuat tidak baik dari awal sampai akhir. Maka temanya adalah bisa kebaikan dari si kancil. Berarti apa? Kebaikan kancil dibalas dengan kejahatan. Baik, yang kedua, persoalan yang paling banyak waktu penceritaannya. Jadi dari awal sampai akhir itu yang sering dibahas lamanya apa? Hampir sama dengan yang pertama. Nah itu menjadikan tema. Yang ketiga, pesan apakah yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Jadi jika kita sudah tahu pesan atau pesan moral, maka hubungannya dengan tema. Misalkan pesannya,
kita harus membalas kebaikan dengan kebaikan. Janganlah membalas kebaikan dengan kejahatan. Maka temanya adalah apa? Air susu dibalas dengan air tumbang. Atau kebaikan dibalas dengan kebaikan. Atau apa? Kebaikan. Sudah paham? Sahabat segalanya dan anak-anakku. Baik, kita lanjut ke unsur intuisi yang kedua. Baik, sahabat segalanya dan anak-anakku. Unsur intuisi yang kedua adalah alur. Apa itu alur? Pasti kalian sudah pernah mendengar itu alur. Alur adalah rangkaian kejadian peristiwa secara apa? Kronologis, urut dari awal sampai akhir. Jadi dari awal sampai akhir secara kronologis itu yang dimaksud dengan alur. Alur ada tiga. Yang pertama ada alur maju, mundur, dan alur campuran. Yuk kita simak penjelasan selanjutnya. Baik, alur yang pertama adalah alur maju. Apa anak-anak? Alur maju. Namanya juga maju, berarti dari awal sampai akhir. Dari anak kecil, muda, tua. Itu namanya alur maju. Namanya juga apa? Progresif. Lalu, kemudian, selanjutnya, setelah itu adalah kata kunci yang menunjukkan bahwa cerita itu adalah alur maju. Pintar. Alur kedua, alur mundur atau regresif. Regresif, yang mundur ya, seperti ini yang mundur ya. Alur mundur berarti lawan dari maju. Berarti cerita bergerak mundur. Contohnya apa, Pak? Seseorang yang menceritakan pengalaman waktu dulu. Contohnya ada tokoh si A yang menjelaskan atau menceritakan masa mudanya. Dia kondisinya sudah tua. Permisi ya. Si kakek tadi sedang berjalan menggunakan kereta. Tiba-tiba dia mengingat masa mudanya. Nah itu namanya apa? Alur mundur. Sekarang ada kata kunci juga. Kalau alur maju lalu kemudian selanjutnya setelah itu. Tapi kalau alur mundur apa? Saat itu, waktu itu, dulu, zaman dulu. Jadi kalau ada kata-kata itu berarti apa? Kata-kata itu menggunakan alur mundur. Betul ya. Baik, yang ketiga, Pak, alur campuran. Namanya saja alur campuran. Berarti apa? Dari kecil, muda, tua. Kemudian dia menceritakan masa lalunya, kemudian bergerak ke keadaan sekarang. Bisa dipahami nggak? Oke, ini sikapnya. Di situ berarti menggunakan kata kunci gabungan. Ada lalu, kemudian, selanjutnya, tiba-tiba, waktu itu, saat itu. Jadi, jika ada alur maju dan alur mundur digabung, namanya alur campuran. Bagus. Kita lanjutkan ke unsur intuisi yang ketiga. Unsur intuisi yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Baik, apa itu yang dimaksud dengan tokoh anakku? Tokoh adalah pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau karakter si tokoh tersebut. Tokoh dan penokohan saling berhubungan, saling berkaitan. Apa saja pembagian tokoh dan
perlahan. Berikut penjelasannya. Aku bingung, Acil. Aku hidup lagi. Dan aku udah gagal. Baik, sahabat FGLSN dan anak-anakku. Ada 4 jenis tokoh dalam The Pet. Yang pertama ada protagonis. Ya, baik. Protagonis adalah tokoh utama atau tokoh sentral. Tokoh yang baik. Seperti tadi, video di belakang saya tadi ada tokoh kerbau yang baik yang membantu si buaya. Kerbau itu apa? Protagonis. Kemudian ada yang kedua adalah tokoh antagonis. Apa itu antagonis? Jelas, lawan dari tokoh protagonis. Seperti tadi si buaya pintar. Tokoh yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Apa itu tritagonis? Adalah tokoh penengah. Jadi kalau protagonis dan antagonis, misalkan si kerbau dan buaya yang lebih ganteng. Jangan berantem, jangan berantem. Ini pembelajaran. Tidak boleh berantem anak-anak ya. Betul ya sahabat FGLSN? Jadi antara kerbau dan si buaya itu berantem, ada tokoh penengah. Siapa? Tritagonis. Yang keempat ada tokoh apa? Figuran. Figuran itu tokoh tambahan, tetapi kehadirannya sangat ditunggu-tunggu untuk melengkapi sebuah cerpen. Gimana? Sahabat FGLSN, anak-anakku sudah paham kan? 4 jenis tokoh. Ada apa? Protagonis, antagonis, tritagonis dan figuran. Di situ ada penokohan, bisa baik, jahat, bijaksana. Itu adalah penokohan, watak atau karakter tokoh. Baik, sahabat FGLSN, unsur inti cerpen yang keempat adalah latar atau setting. Latar atau setting itu mengacu pada waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita tersebut. Latar akan memberikan persepsi konkret pada sebuah cerita pendek. Dan juga jenis latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Dan ada 3 latar. Kita bahas yang pertama ya, latar tempat atau lokasi. Apa itu latar tempat atau lokasi? Informasi pada cerita yang menjelaskan tempat cerita itu terjadi. Misalkan ya, di kerajaan, di desa, di hutan, di pantai, dan sebagainya. Itu namanya latar tempat. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu itu adalah saat terjadinya cerita itu. Bisa pagi, siang, sore, malam, dan sebagainya. Itu adalah latar waktu. Yang ketiga adalah latar suasana. Suasana pada kejadian dalam cerita. Bisa suasananya menakutkan, bahagia, sedih, senang, dan sebagainya. Jadi latar ada 3, apa saja tadi? Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Gimana sahabat FGLSN? Sudah jelas? Baik, kita lanjutkan unsur induksi yang kelima. Oh iya, sahabat FGLSN, menunggu ya. Tadi apa? Tadi Pak Dobla melihat sudut pandang. Ya, kita bahas apa? Sudut pandang. Sudut pandang adalah strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya. Sudut pandang nama lainnya adalah point of view. Ada 2, orang pertama dan orang ketiga. Berikut penjelasannya. Sudut pandang orang pertama dibagi 2. Orang pertama pelaku utama dan orang pertama pelaku samping.
Kemudian sudut pandang orang ketiga juga dibagi menjadi dua. Orang ketiga serba tahu dan orang ketiga terbatas. Oke, jadi jika ada aku terus, berarti apa? Orang pertama pelaku utama. Sedangkan kalau ada gabungan aku, dia, mereka, berarti apa? Orang pertama pelaku samping. Sementara jika tidak ada kata aku, maka jelas orang ketiga. Ketiga sudah tahu berarti apa? Pengarang menceritakan secara detail semua pelaku. Tetapi kalau terbatas, hanya salah satu tokoh yang menceritakan secara detail. Gimana? Sudah paham? Oke, kita lanjut ke unsur intrinsik yang ke-6. Baik, sahabat-sahabat di LSN, kita ke unsur intrinsik yang terakhir, yaitu ke-6. Tadi sudah saya jelaskan ada 6 unsur intrinsik cerpen. Yang pertama ada tema, alur, tokoh dan penokohan, latar atau setting, dan sudut pandang. Sekarang yang terakhir adalah apa? Amanah. Amanah adalah pesan kebaikan atau pesan moral yang akan disampaikan pengarang kepada pembaca. Oke, tadi ada tokoh buaya dengan kerbau. Namanya apa tadi? Janganlah kita balas kebaikan dengan kejahatan. Jadi intinya kalau amanat itu ada kata kunci, disuruh apa, dilarang apa. Beda dengan tema, bahasa tema datar, bahasa amanat adalah bahasa suruhan atau ajakan atau larangan. Gitu sahabat-sahabat BLSM. Jadi unsur intrinsik dalam cerpen ada apa? 6. Maaf, ada berapa? Ada 6. Yang pertama ada tema, ada tokoh dan penokohan, ada alur, ada latar setting, sudut pandang, dan ada amanah. Baik, jelas ya? Baik, sahabat FGLSN dan anak-anakku, gimana? Sudah paham kok apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik cerpen dan apa saja unsur intrinsik cerpen tersebut? Semoga dengan pembelajaran ini ada manfaatnya, dan jangan lupa dukung terus video ini dengan like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Semoga bermanfaat. Amin. Dan jangan lupa kita lantangkan semangat. Salam literasi. Salam literasi. Ayo membaca. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FGLSN, ada suara apa ya? Ada mata.